Kali ini kita akan menikmati nasi gulung, kemudian mampir di tambang minyak tradisional, dan terakhir kita akan mampir di Kampung Tumo. Di Ketiwan kita dijamu nasi gulung oleh Mbak Okta. Ini nasi gulung, ini khas Ketiwan, khas Ketiwan nasi gulung. Nasi gulung. Daun kesambi. Dan ini daun kesambi. Ini adalah makanan ciri khas daerah Ketiwan. Minyak bumi yang ada di bawah. Ada pakainya, maksudnya pakainya pakai diesel ya? Yang ini mesin truk yang lama itu apa? Apa sih namanya? Pakai mesin itu. Bareng-bareng orang minus 20 orang gitu yang lari. Nanti kelihatan Pak. Tapi kan banyak gini. Ini adalah apa itu? Tapi itu kelihatan ya. Itu tempat kilang-kilang minyak itu, kilang-kilang minyak tradisional di Desa Wonocolo, Kecamatan Ketiwan. Kecamatannya Ketiwan ya, Bu, iya. Gitu ya. Kita ini ada di penambangan minyak secara tradisional, yaitu di Wonocolo, daerah Wonocolo, Kecamatan Ketiwan. Luar biasa pemandangannya.
Mbak Okta, ini nanti kita akan ke Kampung Tumo. Kampung Tumo itu apa di sana banyak orang pintan atau banyak tumonya itu bagaimana? Mohon maaf Pak, mungkin untuk cerita sejarahnya itu pasti ada kaitannya dengan Tumo ya. Tapi persisnya gimana juga kurang tahu. Yang jelas di sana ada sebuah kafe. Kafe itu tempat pendidikan pramugari dan juga perhotelan bisa arahnya ke situ. Namanya Red Angel Kampung Tumo. Oh begitu ya. Red Angel Kampung Tumo. Cuma tentang sejarah Kampung Tumonya ya kurang paham ya. Iya. Tiba-tiba disebut seperti itu. Jadi nanti tempatnya itu di tengah sawah. Bisa ada penginapannya juga ya. Jadi kalau misalnya orang mau jadi kalau rekreasi, untuk keluarga iya, betul, atau Bapak, apa itu cocok untuk orang yang pengen sendiri pengen suasana desa seperti itu. Jadi nanti di sekeliling Kampung Tumo itu sawah. Ya lihat ya. Oh dari sana ya. Itu dikeluarkan pakai ditarik pakai mesin kemudian masuk di yang situ ya. Setelah itu ke sini ya. Oh. Ini sudah air ya. Enggak operasi ya. Iya ya. Kena besi itu. Oh kena besi. Iya. Ceritanya sarungnya nyangkut diambil putus ininya. Kepalanya. Karena enggak ada yang safety kan ya sini kerja ya seperti itu masnya itu. Itu ya. Ini ya sama saja ya, ya apa pakai online yang kebanyakan loh. Kebanyakan pakai online. Ini saya usaha pizza ini Pak ya, satu minggu sekali memang hari Sabtu sama roti bakar isi daging itu hari Senin. Itu produksi di atas 50. Jadi saya kirim gratis ongkir, Jadi dibantu sama Rewangi. Rasakan dari saya Pak, enggak mungkin. Kalau enggak mungkin saya kasih tahu kan gitu kan. Oh iya. Sampailah kita di Kampung Tumo, sebuah kafe yang ada di tengah-tengah apa itu? Ini yang kerja Pak. Saya Kang Priyo, selamat datang. Di tengah alam lah, di tengah alam yang. Terima kasih sudah berkunjung. Yang jauh dari. Saya dengan Anu apa? Kita ketemu dengan ownernya. Kampung Tumo. Kebetulan yang ngelola sama teman-teman. Kami berbincang-bincang dengan Kang Priyo tentang keberadaan kafe di tengah perkampungan ini, bahwa kafe ini selain sebagai kafe juga sebagai tempat pelatihan, terutama adalah untuk para calon pramugari dan mungkin untuk perhotelan. Kang Priyo sendiri adalah seorang pramugara Air Asia, cuma kebetulan karena penerbangan juga agak sepi sehingga dia ada di salah satu tempat usahanya yaitu di Kampung Tumo ini. Dia menceritakan bahwa Kampung Tumo ini
diistilahkan demikian karena letaknya di Kampung Tumo, ya, di apa, Dusun Tumo. Dusun Tumo artinya bahwa ada sejarahnya di mana zaman dulu banyak ibu-ibu yang mencari kutu, ya, mencari kutu atau tumo, sehingga dikatakan sebagai Dusun Tumo. Demikian, memang lucu juga ya. Para pemirsa, memang suara asli dari Kampung Tumo ini tidak bisa kita tampilkan, tapi kita bisa melihat bahwa ini adalah yang seperti segitiga-segitiga itu adalah penginapan. Jadi misalnya ada teman-teman atau para pemirsa yang kepingin merenung dalam suasana keheningan di tengah perkampungan, di tengah hutan jati atau pohon jati, di antara jengkrik yang berbunyi di malam hari, mungkin bisa menginap di sini. Bisa menginap di sini. Dan di sini merupakan kafe sebenarnya. Sebenarnya di latar belakangnya terdengar musik yang ramai. Tapi kami terus terang, seperti tadi di depan saya katakan, kami takut kalau mendapat klaim hak cipta. Alhamdulillah kami bisa jalan-jalan di sini, bisa melihat betapa bahwa walaupun di tempat yang terpencil sekalipun, kalau kita niati, kita garap dengan baik, tetap bisa memberikan rezeki untuk kita semua. Oke, okay? Baiklah, kami akan segera meninggalkan Kampung Tumo ini. Sampai jumpa.